ditangkap saya untuk Papua kemerdekaan. The Papuan military had taken me captive in their fight for Papua independence. Okay, dari kami dari Perhatian juga Madarakma. Kami tangkap pilot dari Paro dan kami bawa pilot ini untuk depan karena Indonesia tidak pernah mengaku, tentara Indonesia tidak pernah mengaku Papua merdeka. Jadi kami tangkap pilot karena semua negara harus buka mata untuk Papua merdeka. Karena semua negara kalau terjadi Freeport semua buka mata dan terjadi Sorong untuk Papua. Semua tutup mata, semua negara. Kalau semua negara tidak dapat dengan orang Papua, hanya ingin menikmati kekayaan Papua, baru semua negara mati. Tapi ingin Papua merdeka ini, semua negara tidak tutup mata. Jadi sudah kami antara orang dan kami akan menerapkan satu-satu. Jadi 32 listrik, pesawat tidak boleh terbang. Oke, selamat pagi. Kami sandera pesawat ini karena pesawat Rusia dari Timika ke Paro. Sekitar jam 6:30 masuk di Paro dan kami sementara ada sandera pilot. Jadi kami sandera pilot ini bukan untuk makan minum dan program lain. Kami hanya ingin memerdeka. Kami bakat pesawat ini karena sudah kami hanya ingin memerdeka. Indonesia harus mengaku Papua merdeka. Indonesia needs to recognize Papua independence. Kodat 32 Madarakma, saya sebagai Panglima Daerah Brigad Jenderal Egyanus Kogoya dan saya bersama pilot saya sandera dia dari Paro. Dan saya dah bawa naik sampai hanya kunci kemerdekaan baru saya akan lepas. Ditangkap saya untuk Papua merdeka. The Papuan military have taken me captive in their fight for Papuan independence. Okay, dari kami dari Perhatian juga Madarakma. Kami tangkap pilot dari Paro dan kami bawa pilot ini untuk depan karena Indonesia tidak pernah mengaku, tentara Indonesia tidak pernah mengaku Papua merdeka. Jadi kami tangkap pilot karena semua negara harus buka mata untuk Papua merdeka. Karena semua negara kalau terjadi Freeport semua tutup mata dan terjadi Sorong untuk Papua. Semua tutup mata, semua negara. Kalau semua negara tidak dapat dengan orang Papua, hanya ingin menikmati kekayaan Papua, baru semua negara masuk. Tapi ingin Papua merdeka ini, semua negara tidak tutup mata. Jadi sudah kami antara orang dan kami akan menerapkan pesawat. Jadi 32 listrik, pesawat tidak boleh terbang. Oke, selamat pagi. Kami sandera pesawat ini karena pesawat Rusia dari Timika ke Paro. Sekitar jam 6:30 masuk di Paro dan kami sementara ada sandera pilot. Jadi kami sandera pilot ini bukan untuk makan minum dan program lain. Kami hanya ingin memerdeka. Kami bakat pesawat ini karena sudah kami hanya mampu memerdeka. Indonesia harus mengaku Papua merdeka. Kodat 32 Madarakma, saya sebagai Panglima Daerah Brigad Jenderal Egyanus Kogoya dan saya bersama pilot saya sandera dia dari Paro dan saya dah bawa naik sampai hanya kunci kemerdekaan baru saya akan lepas.